Halo, assalamualaikum. Wah, udah bertahun-tahun nih nggak upload video. Nah, kali ini yang bakalan diupload belum video sepak bola. Mau share hobi yang lain selain sepak bola nih, yaitu ngurus ikan. Hobi ngurus ikan ini sebenarnya udah lama banget dari zaman sekolah. Orang tua dulu yang pertama ngenalin untuk memiara ikan. Vakum bertahun-tahun, kemudian nggak sengaja memelihara ikan lagi. Nah, soal nggak sengaja nanti kita bahas deh. Oke, kali ini mau ngeliatin nih, dua ikan piaraan dari satu jenis, ikan Oscar. Yes, nama lengkapnya Astronotus ocellatus, asalnya dari Amerika Selatan, jauh ya. Kalau inget dulu, pertama kali tahu ikan ini ketika zaman-zaman SD, era 90-an, kayaknya ikan Oscar salah satu ikan yang memang dicari banget sama pehobi ikan waktu itu. Nah, dua ikan Oscar yang diliatin ini, udah setahun lebih dipiara. Dari mulai ukuran sekitar 10 cm, sekarang yang satu udah hampir 20 cm, dan yang satu lagi ini lebih buntet, sekitar 17 cm. Oh iya, soal tanknya, soal tempatnya nih, ini memang bukan tempat idealnya guys. Masih sementara, sambil cari-cari tempat yang lebih luas. Saat ini memang masih disatuin dengan ikan nila dan jaguar. Nah, kenapa sih disatuin? Karena mereka masih satu keluarga, yaitu keluarga besar cichlid. Ikan nila ini dapatnya dari ikan literan yang justru awalnya buat makanan si Oscar. Tapi kayaknya si Oscar nggak tega nih makan satu keluarga sendiri, jadi ya berteman sampai seukuran gede banget. Yang jaguar ini dapat dikasih dari toko akuarium langganan. Piara Oscar ini nggak ribet, cenderung mudah. Nah, dua Oscar ini juga merupakan pesinta survivor yang tahan hidup dari kejadian mati lampu si Indonesia awal tahun 2020 ini ya. Saat ini sih lagi kepikiran breeding, tapi ya nggak tahu apakah ini jantan atau betina. Mungkin kalian ada yang tahu. Nah, segitu dulu nih guys, video terbaru dari saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.